Hai pelajar Indonesia, saya Caca dari tim KSM dan MyRes Nasional tahun 2024. Saya akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan KSM dan MyRes Nasional tahun 2024. Di Indonesia ada banyak sekali lomba yang bisa diikuti oleh para murid sekolah. Salah satunya KSM dan MyRes. KSM atau Kompetisi Sains Madrasah adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk siswa madrasah atau sekolah. KSM bertujuan untuk membangun semangat kompetisi sains, mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang sains, dan memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. KSM juga bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa madrasah. Lomba KSM mulai diadakan di tahun 2012. Di awal kemunculannya, KSM sudah dipandang sebagai ajang positif untuk membangun budaya kompetisi. Kompetisi ini dilaksanakan hingga 2017 dengan metode konvensional. Kemudian, seiring berjalan waktu, pada tahun 2018, KSM berusaha menyatukan sains dengan konteks nilai-nilai Islam. Dimulai pada tahun itu pula, KSM melaksanakan kompetisi ini berbasis teknologi hingga saat ini. KSM memiliki beberapa tingkatan penyelenggaraan, mulai dari tingkat madrasah, berlanjut ke tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, serta yang paling tertinggi yaitu tingkat nasional. Pada tahun 2021, di saat pandemi COVID-19, KSM tingkat nasional digelar secara semi daring dengan pelaksanaan yang dipusatkan di masing-masing tempat yang telah ditentukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama masing-masing provinsi. Sedangkan MyRes mulai dilaksanakan sejak tahun 2017. MyRes adalah singkatan dari Madrasah Young Researcher Supercamp atau sebuah kompetisi karya tulis ilmiah berbasis riset untuk siswa madrasah yang juga diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan MyRes adalah untuk menumbuhkan budaya peneliti di kalangan siswa-siswi madrasah serta mendorong mereka untuk menghasilkan penelitian yang orisinal, berkualitas, dan kompetitif. MyRes juga bertujuan untuk melahirkan peneliti-peneliti muda yang dapat bersikap ilmiah, santun, dan mengedepankan nilai-nilai keislaman. MyRes memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi dalam tim dan mengembangkan keterampilan, berpikir kritis, analitis, serta kemampuan presentasi. Selain itu, lomba ini juga dapat meningkatkan minat dan apresiasi siswa terhadap riset dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 2024, berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 5521, lomba KSM tingkat nasional diadakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 7 September 2024. Maskot kompetisi Sains Madrasah Maluku Utara tahun 2024 bernama Siburi, yang merupakan akronim dari burung bidadari. Burung bidadari merupakan salah satu spesies burung endemik langka yang berada di Pulau Halmahera dan menjadi salah satu ikon Maluku Utara. KSM tahun 2024 mengusung tagline Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia. Open ceremony atau pembukaan direncanakan bertempat di lapangan Ngaralamo Ternate. Sedangkan lokasi lomba akan dilaksanakan di kampus IAIN Ternate dan Hotel Bella Ternate. Lalu untuk penutupan akan dilaksanakan di Asrama Haji Transit Ternate. Nah, jadi jangan lupa datang dan ramaikan serta sukseskan pelaksanaan KSM Nasional tahun 2024. See you!